Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, berjumpa lagi di channel Muallim Hazar. Dan hari ini saya berasa sangat bertuah di hari Jumaat yang penuh barakah ini, ya. Selepas saja selesai majlis bacaan Yasin Perdana Anjuran Akademi YouTuber pagi tadi, tiba-tiba sampai satu lagi bungkusan yang mana bungkusan ini pun tak tahu siapa dia punya pengirim. Okey, yang tertulis di sini ialah nama dia Kristi. Kristi, nombor telefon dia ada, beralamat di Taman Setapak, Kuala Lumpur. Saya tak pasti itu nama penjual ataupun nama pengirim dia, eh. Saya tak tahu siapa yang hantar ni. Dan kita buat lagi sekali lah unboxing, okay? Ini merupakan hadiah yang kelima saya terima sepanjang saya bergiat aktif dalam arena YouTuber. Okay, sekarang ni kita nak buka, tengok apa benda yang tersirat di sebalik bungkusan ni. Okay, benda yang menjadi idaman saya sebelum ni. Saya tak pernah lagi memiliki benda ni. Dan hari ini sini live sound card. Wow. Mari kita tengok dalam dia apa. Allahuakbar, siapa yang kirim ni? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sound card lah kawan-kawan, eh. Benda yang memang saya teringin nak dapat, dan hari ni saya dapat sound card V8. Sound card V8. Terharu, ya Allahu Akbar. Sound card V8, eh. Memang dia match dengan VM800 lah. Sebelum ni saya tak pernah memiliki sound card ni. Cumanya dalam Akademi YouTuber, dalam grup-grup Akademi YouTuber, bila orang tanya saya apa device yang perlu digunakan untuk menjadikan suara tu sedap, dan saya cadangkan ni lah, sound card dan juga VM800. VM800 memang dah lama saya beli semasa PKP pertama lah. Tetapi sound card ni memang saya tak pernah beli, tapi saya sentiasa mencadangkan kawan-kawan membeli sound card ni. Sehingga satu masa tu ada peserta Akademi YouTuber minta saya tunjuk cara nak pasang sound card. Dan saya memang tak tahu nak pasang macam mana sebab saya memang tak pernah memiliki benda lain. Dan hari ni alhamdulillah ada hamba Allah telah menghadiahkan saya V8 sound card. Saya tak tahu siapa yang hadiahkan ni, tetapi saya doakan semoga beliau murah rezeki, dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang sempurna selamanya. A few moments later. Setelah disiasat, rupa-rupanya sound card ini dihantar oleh seseorang daripada Akademi YouTuber, alhamdulillah, yang hanya mahu dikenali sebagai Kak Long. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Long. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, serta dipermudahkan dalam segala urusan, dikurniakan kesihatan yang sempurna. Allahumma amin. Dan ini merupakan antara mesej yang telah disampaikan oleh Kak Long. Terima kasih lagi sekali. InsyaAllah saya akan gunakan sound card V8 ini ke arah kebaikan. Terima kasih Kak Lo. Terima kasih banyak-banyak kerana telah merealisasikan hajat saya. Katanya happy birthday in advance. Okay, terima kasih Kak Lo lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.